Baik, Bapak Uskup, umat sekalian, putra putri Bunda Maria, kita akan mulai doa rosario misi kita di hari kelima. Maka dari itu mari kita persiapkan diri kita untuk berdoa bersama rosario di hari kelima ini. Allah Bapa Maha Kuasa, Putramu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul untuk mewartakan kerajaan Allah agar semua orang memperoleh keselamatan. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia ini, kami umat Katolik Indonesia bersyukur atas karya Roh Kudus-Mu yang telah mendampingi dan membimbing para uskup beserta semua umat beriman untuk berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Semoga dengan perayaan ini Gereja Katolik Indonesia semakin bersatu padu dan menjadi tanda kehadiran kasih-Mu untuk sesama, khususnya mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dalam terang kasih-Mu, semoga gereja juga semakin berani menjadi penggerak utama dalam membangun persaudaraan sejati, melestarikan keutuhan ciptaan, dan kesejahteraan bersama. Bersama Maria, Bunda segala bangsa, dan teladan iman, kami satukan seluruh doa dan harapan ini dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu
Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali doa rosario kita, mari kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selamanya, segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri gembira yang pertama, butir warna kuning untuk benua Asia. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Marilah kita berdoa untuk benua Asia. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami datang memohon kasih karuniamu bagi benua Asia. Tingginya masalah kesehatan mental di benua kami saat ini sangat memprihatinkan. Hadirkanlah damai sejahtera dalam hati setiap orang yang sedang bergumul
cemas akan persoalan hidup mereka yang berat. Jernihkanlah setiap pikiran, sentuh dan sembuhkanlah setiap hati yang terluka. Semoga para tenaga kesehatan mental, yaitu para pekerja sosial, perawat, psikolog dan psikiater, serta semua orang yang terlibat dalam upaya meningkatkan kesehatan mental, selalu sabar dan tulus, mampu menjadi saksi-saksi kasih-Mu. Bersama Bunda Maria, Ibu dan pendoa kami, serta Bapa Yosef, penjaganya yang amat setia, kami serahkan diri kami ke dalam kuasa-Mu untuk Engkau jaga dan rawat. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik,
Ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan rahmat-Mu. Misteri gembira yang kedua, butir warna biru untuk benua Oceania Australia. Maria mengunjungi Elizabeth, saudara. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhan datang mengunjungi aku? Marilah kita berdoa untuk benua Oceania Australia. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami datang memanjatkan syukur kepada-Mu atas kekayaan budaya, suku, dan etnis di benua Oceania, Australia. Dari semula Engkau menciptakan manusia berbeda satu dengan yang lainnya. Namun Engkau mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Dalam terang kasih-Mu yang tanpa batas, semoga masyarakat multikultural di benua Oceania Australia tetap saling menghormati dan mengasihi, sehingga tercipta keadilan dan perdamaian bagi semua orang. Rangkullah para pemimpin dan setiap pribadi agar berjalan bersama dalam solidaritas dan mengupayakan kehidupan bersama dalam persaudaraan yang bebas dari kebencian dan diskriminasi. Semoga mereka dapat terus bertumbuh dalam keindahan masing-masing budaya, suku, etnis, dan juga agama, serta tetap bersatu dalam keberagaman. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Bunda Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakan dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarkanlah ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri gembira yang ketiga, butir warna putih untuk benua Eropa. Yesus dilahirkan di Betlehem. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia memeluknya lalu membaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Marilah kita berdoa untuk benua Eropa. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami datang memohon berkat bagi benua Eropa. Semoga saudara-saudari kami para migran dan pengungsi yang saat ini berada di benua Eropa diterima dengan tangan terbuka dan diberi kesempatan serta dibantu untuk melanjutkan hidup mereka dengan baik. Bukalah mata hati setiap orang agar terpanggil untuk menjadi penjaga dan pelindung bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal dan pegangan hidup melampaui sekat bangsa, agama, suku, dan wilayah. Ingatkanlah kami bahwa kami Engkau ciptakan dalam keberagaman, namun tetap satu keluarga di dalam kasih-Mu. Semoga para pengungsi dan migran mendapatkan kembali berharkat dan martabat mereka sebagai ciptaan-Mu yang berharga dan Engkau kasihi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka. Antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri gembira yang keempat, butir warna merah untuk benua Amerika. Simeon berkata kepada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perpantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Marilah kita berdoa untuk benua Amerika. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami mohon berkatilah benua Amerika dengan rahmat belas kasih-Mu. Semoga orang-orang, khususnya para mantan tahanan yang kesulitan mencari pekerjaan yang layak, dapat menemukan solusi agar bisa terus bertahan hidup. Bukalah pintu kesempatan bagi mereka agar kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik. Semoga kuasa-Mu menguatkan mereka untuk terus maju di jalan pertobatan, tidak kehilangan harapan dan iman, meskipun banyak tantangan dan kesulitan yang harus mereka hadapi. Hadirkanlah sukacita Injili di benua Amerika,
sehingga semua orang tanpa memandang latar belakang dan masa lalu mereka bisa berjalan bersama dalam solidaritas dan membangun hidup bersama dalam kesetaraan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk dengan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan rahmat-Mu. Misteri gembira yang kelima, butir warna hijau untuk benua Afrika. Yesus ditemukan di Bait Allah. Mengapa kamu mencari aku?
tidak kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa dikatakannya kepada mereka. Marilah kita berdoa untuk benua Afrika. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami datang kepadamu untuk memohon pertolongan bagi anak-anak di benua Afrika. Banyak dari mereka yang direkrut oleh kelompok bersenjata dan geng, dipaksa ikut berperang sehingga kehilangan hak dan kesempatan untuk tumbuh dengan baik di masa-masa perkembangan mereka. Bebaskanlah mereka dari jerat eksploitasi orang dewasa dan lindungilah mereka dari pengaruh buruk yang dapat menghancurkan masa depan mereka. Berkatilah upaya dari semua organisasi kemanusiaan dan orang-orang di seluruh dunia yang masih terus memperjuangkan perlindungan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi anak-anak tersebut. Pertobatkanlah setiap hati yang masih menghina kebesaran kasih-Mu dengan melakukan eksploitasi pada anak-anak. Semoga anak-anak di seluruh dunia dapat hidup aman dan memuji kebesaran nama-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu,
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahmat-Mu. Tuhan bersama dan bersama Roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takut kepada kami demi nama. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kekuatan kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersuka cita karena namamu terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan Bapakku. Semua telah diberikan oleh Bapa kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa anak selain Bapa, dan siapakah selain Bapa, selain anak yang berkenan menyingkapkannya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya. Secara tersendiri ia berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja yang dahulu ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 70 murid Yesus kembali dengan sukacita setelah menjalankan misi mereka. Para murid berkata kepada Yesus,
Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Yesus menjawab mereka dengan mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Dari kisah para murid, kita belajar bahwa kuasa untuk mengalahkan setan dan kejahatan bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi berasal dari Yesus. Murid-murid diutus oleh Yesus dengan otoritas yang diberikannya, dan dalam nama Yesus mereka dapat mengusir roh-roh jahat dan melakukan mukjizat-mukjizat. Hal ini menjadi pengingat bagi kita bahwa segala kekuatan yang kita miliki untuk melakukan misi Allah datang dari Yesus, bukan dari usaha kita sendiri. Oleh karena itu, dalam misi kita sehari-hari, kita harus selalu mengandalkan kuasa Yesus. Tidak hanya pada kekuatan atau kebijaksanaan kita sendiri. Kita dipanggil untuk mengalahkan kekuatan jahat di dunia ini. Baik itu dalam bentuk kejahatan sosial, ketidakadilan, kemiskinan, atau berbagai bentuk penderitaan lain. Kita diajak untuk terlibat aktif dalam masyarakat, menjadi saksi kasih dan kebenaran Tuhan, dan membangun kerajaannya di bumi. Namun, perjuangan melawan kejahatan bukanlah perjuangan dengan kekuatan fisik atau kebencian, tetapi melalui kasih, pengampunan, dan kebenaran. Kita dipanggil untuk mengasihi musuh kita, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, dan membawa terang dalam kegelapan dunia ini. Dengan demikian, kita mengikuti jejak Kristus yang telah mengalahkan kejahatan melalui kasihnya yang besar dan pengorbanannya pada kayu salib. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga menekankan bahwa sukacita sejati bukan karena kita memiliki kuasa atas roh-roh jahat, tetapi karena nama kita terdaftar di surga. Hal ini mengingatkan kita bahwa tujuan akhir dari misi bukanlah untuk mencari kekuasaan atau pengakuan, tetapi untuk membawa jiwa-jiwa lebih dekat kepada Allah dan akhirnya bisa mengalami sukacita kekal bersamanya. Pelayanan kita harus didorong oleh cinta dan kerinduan untuk melihat lebih banyak orang datang kepada Kristus dan mengalami kasihnya yang menyelamatkan.
Sebagai murid Kristus, kita diutus ke dunia ini dengan misi untuk mengalahkan kejahatan dan membawa kabar baik tentang kasih Allah kepada semua orang. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih Kristus dengan mengandalkan kuasa namanya dan bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Marilah kita menjalankan misi pewartaan kerajaan Allah dengan penuh sukacita, karena kita tahu bahwa nama kita terdaftar di surga dan bahwa kita telah diberikan kuasa untuk menginjak segala bentuk kejahatan dengan kasih dan kebenaran Kristus. Dengan demikian, kita menjadi alat Tuhan dalam membangun kerajaannya di dunia ini, mengalahkan kuasa jahat, dan membawa terang kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Misi kita hari ini adalah berani menentang kejahatan dan menyuarakan kebenaran. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah memberkati Gereja Katolik di Indonesia dengan anugerah yang melimpah. Melalui perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia, kami memanjatkan syukur atas rahmat-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan Gereja Katolik di tanah air tercinta ini. Di tengah-tengah perayaan ini, kami ingin mengenangkan setiap langkah misi para misionaris dan umat beriman di Indonesia. Semoga karya misi-Mu tetap hidup dan berkembang, serta kami semua dapat terus menjadi saksi kasih dan pengharapan bagi sesama. Berkatilah karya-karya misioner gereja-Mu di seluruh pelosok negeri ini, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal, mengasihi, dan mau datang kepada-Mu. Bimbinglah kami agar senantiasa berani menjadi murid-murid yang setia mewartakan Injil dan menjalankan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bunda Maria, Ratu Rosari dan Pelindung Misi, doakanlah kami agar melalui perantaraan-Mu kami semakin dekat dengan Yesus Kristus Putra-Mu dan mampu memancarkan cahaya kasih-Nya ke seluruh dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian ibadat dua rosario misioner sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita.